guys, hari ini kami pasang cermin pintu sliding dan macam-macam bentuk cermin sliding pintu ini kita order dari kedai, dan ini adalah salah satu yang kami pasang hari ini. Oke, ini dia pintu, dan kami pakai pintu sliding yang bukan dikasih lekat di sini ataupun di sini, tetapi dipasang di luar. Oke. Kelebihan pintu seperti ini guys, kalau kita buka, kita tolak ke sebelah kiri, jadi ruang lubang pintu ini besar. Sebab kita tolak cermin pergi sebelah sana. Biasanya kita buat pintu sliding dari sana ke sini dan kita tolak begitu saja. Jadi ruang di sini sebelah kecil dan di sini ditutup dengan cermin. Tapi hari ini kami buat yang seperti ini supaya pintu ini kan lebih besar. Jadi pintu ini dia punya size 42 inci dan tinggi dia 7 kaki. Oke, langkah pertama, yang besi bagian bawah ini kita pasang. Kita simin dia pakai simin melulu tanpa pasir, dan kemudian kita kasih lekat yang tuna. Kita pakai nut, kita pakai mesin bor, kita kasih lubang sana dan sinat. Nah, ini dia tukang ini. Kami punya bos ini si polis. Dia tingu-tingu kami ini supaya kami kerja betul-betul. Oke, ini dia guys, kita kasih lubang supaya ini kita kasih lekat. Kita pasang ini geta guys. Oke, ini dia guys dari dalam. Oke, ini tempat yang mengunci. Pandangan dari sisi luar. Oke, kita akan buka. Ini tempat yang mengunci. Kita akan tarik dia. Kita akan tolak dia. Kemudian kita boleh kunci. Oke. Mantap, guys. Oke, bagian atas dia, ini dia. Kita akan tulang. Guys, beginilah pintu sliding cermin yang kita pasang sebelah luar ataupun dalam. Bagian bawah dia ini ada roda. Bagian atas ini